rasa daging sapi ditambah mie yang menyatu dengan sempurna. Tekstur mie-nya juga pas dan gak lembek. Dagingnya nih. Ini dagingnya tuh ya. Parah ini mah enaknya nih, lihat dagingnya gak ada lemaknya. Langsung aja kita santap ya. Gila, lidah tuh menyatu banget dagingnya sama kuahnya. Enak, apalagi habis pakai jeruk, tadi agak-agak asem, jadi makin seger. Ngenah, kuah kaldunya ini seger bener. Enak kuahnya, bas, mie-nya juga enak. Jadi buat yang males gigit ya, ini tinggal diseruput aja, seret, langsung dia langsung ketelek-lekan. Usus juga langsung ada sampai muncrat. Nah, kita udah makan ini nih. Di depan, ini ada lumpia. Ini lumpia. Ini ambil, ada satu. Ini juga di dalam lumpianya ada udang. Udangnya udah dimasak mateng. Iya, ini kita harus ceburin ke sini nih. Cara makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa berhenti nih ngunyah. Sikat terus. Sampai perut ini terisi full. Enak banget. Ini yang vegetarian, ini pasti makan banget ini nih, enak banget. Ini kuahnya seger banget ya. Udah gitu tekstur mie sama kulitnya itu kenyal-kenyal jadi enak gitu ya. Betul, kayaknya di lidah tuh dia bermain gitu. Tetap campur cabai rawit ya supaya ada pedesnya, pedesaan. Mau juga. Menggoda banget rasanya. Ini bukan cemilan biasa, guys. Dia luar biasa. Oke, tadi kita udah makan lumpianya nih. Iya, Nyai. Nah, ini kan di depan biji mata, ada yang gede-gede nih. Wow. Lihat. Wuy. Nah, ini itu adalah ayam yang dililit pakai pohon tebu. Iya, betul. Kita cobain rasanya ya, daripada penasaran. Yuk. Cus. Manisnya ada, gurihnya ada, ya. Terus rasanya tuh nggak lebay. Dan Nyai, kenapa aku pilih yang warna agak gosong? Karena aku suka, jadi lebih berasa. Lebih tasty, gitu. Ya. Iya benar. Nih, Niki tuh suka banget ya. Teksturnya enak banget sih buat dikunyah. Ya. Ini kayaknya anak kecil juga bisa makan nih, karena ini nggak ada pedes-pedesan sama sekali. Bener, manis, enak. Nggak bisa nih dibiarin, guys. Cus, kita sikat. Nah, coba ya. Kita combine makannya bersama pe ini ya, ini ada daging juga nih.